wa ajaba da'watana bil fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa syafi'il muslimin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. Terima kasih pengurusi majlis pada malam ini, Tuan Imam yang berbahagia, Tok Ketua Barisan Ahli-Ahli Jawatankuasa Pentadbir Surau Al-Falah Sarsapan Kelubi, payah nak sebut tu. Terusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Selasih dari pekan melukut di tepi gantang, terima kasih saya ucapkan kerana menjemput saya datang. Pantun dulu tu. Alhamdulillah, inilah kali pertama saya memijak tanah di kampung ini sampai ke tempat ini. Alhamdulillah, atas perkenan dan keizinan Allah, kita dapat berjumpa pada malam ini. Moga-moga dengan pertemuan kita ini akan memberi manfaat kepada kita, menambahkan khazanah ilmu yang ada pada kita, akan memantapkan lagi iman kita, mengukuhkan lagi pendirian kita untuk kita menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita pada malam ini iaitulah Al-Quran membentuk kepribadian yang cemerlang, pribadi cemerlang. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Mukjizat Nabi yang paling besar, mujizat kubra, yang memang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Pernah satu ketika seorang menteri luar negara Britain dalam satu perhimpunannya dengan pembesar-pembesar seluruh negara, beliau mengangkat kitab Al-Quran. Diangkat kitab, dia ada kitab. Selagi kitab ini, dia kata, berada di tangan orang Islam, diamalkan oleh umat Islam, Barat jangan harap dapat menghancurkan mereka. Negara Barat jangan harap boleh kalahkan mereka selagi kitab Al-Quran ini berada di tangan mereka. Tengok, mereka takut dengan Al-Quran. Pertama, Al-Quran mampu membentuk generasi umat yang cemerlang, boleh membawa negara umat yang begitu maju, umat yang kuat. Kerana inilah dia yang nak dibangunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda hantar ke dunia ini dibentuk dirinya. Sehingga akan ditanya kepada Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Kana quluqu al-Quran. Seolah-olah diri Rasulullah, akhlaknya itu adalah seolah-olah Quran yang sedang berjalan. Quran berjalan, bukan Quran duduk dalam almari. Quran berjalan di mana-mana, di jalan-jalan raya yang kita boleh tengok dalam dirinya. Bagaimana Rasulullah nak membentuk jailul Quran, generasi Al-Quran, generasi yang seluruh pandangan hidupnya berdasarkan Al-Quran, seluruh tindak tanduknya berlandaskan kepada Al-Quran, sikap-sikapnya terpancar daripada cahaya Al-Quran. Maka akhirnya barulah kita bangun menjadi umat yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang ditampilkan kepada manusia. Jadi pelajar-pelajar patut bertuah, kerana dalam diri anda ada Al-Quran. Inilah cara Tuhan menjaga ayat-ayatnya, kitabnya. Wa nazzilu min al-apa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana Allah jaga? Melalui hafazan. Setiap masa kita menghafal Al-Quran, ada di dalam umat Islam,
berselang seli. Yang ini mati, yang ini sambung. Dipelihara sampai ke hari kiamat. Inilah kita kehebatan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita dalam firman-Nya, summa awrasnal kitab allazi nastawaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada umat kami yang terpilih. Kita ni umat yang terpilih, bukan sebarang umat. Umat yang istimewa. Kalau kita, teruknya aku, macam ni aku istimewa kah? Kita sedar diri kita. Tapi kita terbaik daripada umat-umat yang lain. Paminhum zalimul linafsih. Tapi di antara mereka, ada golongan yang menganiaya dirinya. Dia ada Al-Quran. Dia boleh membaca Al-Quran. Dia boleh faham Al-Quran. Dia boleh mengambil pengajaran daripada Al-Quran, tapi dia tak mau ambil. Dia tak mau ambil daripada Al-Quran. Akhirnya, hidup dia melencong. Dia tak mau ikut Al-Quran. Apabila jiwanya kosong, agama tak peduli langsung, Quran tak diagung, syariat tak disanjung, nak hidup bebas tak mau dikongkong, tinggal jalan tinggal jalan lurus ikut jalan lencong, halal haram semua dia nak gonggong. Akhirnya badan yang gemuk kurus cengkung, badan berisi kurus melengkung, nampak tulang kung macam sayur kangkung. Baik gemuk macam kingkong. Akhirnya duduk melepak kat lorong-lorong, jalan terhoyong-hoyong, datang polis lari macam hantu pocong. Nasib tak baik, dalam lokap kena kurung. Nasib lebih malang, ke tali gantung. Siapa yang untung? Mak bapak duduk berkurung, malu kat orang kampung. Orang kampung buat mulut muncul. Anak siapa tu? Jadi inilah apabila kita tidak mengambil pengajaran Al-Quran. Kita tengok. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia menggambarkan seorang yang ada dalam jiwanya Al-Quran, akan terpancarnya akhlak-akhlak yang baik. Dia kata, yang bagi lihamil Al-Quran. Sewajarnya lah bagi orang yang membawa Al-Quran. Ini pelajar-pelajar ini pembawa Al-Quran. Dalam diri mereka ada Al-Quran. Macam dalam dada ni ada Al-Quran. Mereka adalah hafiz, pembawa Al-Quran. Apa jadi? An ya'rifa bilailihi idzan nasu yanamun. Orang yang ada dalam jiwanya Al-Quran, apa je terpancar pembentukan dirinya. Dia mereka ini akan kenal malamnya ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Orang lain ngerob, dengkok. Mereka ini bangun tengah malam kerana pancaran Al-Quran itulah dari mereka akan membentuk, membuatkan mereka bukan macam orang lain. Orang lain tidur lena, mereka tak lena. Ni, generasi Al-Quran ni, dia lain. Mereka kanu minal layli ma yahja'un. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka itu malam sedikit saja mereka tidur. Mereka tak tidur banyak. Pasti mereka habiskan malam itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka makin dekat dengan Allah. Sebab ayat Allah dalam diri mereka. Itu jadi cemerlang. Wa ya'rifu binahari idzan nasu yuftirun. Dia kenal orang yang pemilik Al-Quran ni, pembawa Al-Quran ni, dia kenal siangnya. Dia kenal tanya di mana dia berpuasa ketika orang lain semua pakai buka puasa. Orang lain pakai makan, dia tidak. Ada hari dia berpuasa. Dia tak macam orang lain. Istimewa. Istimewa. Pelajar-pelajar hafiz ni, orang yang hafal Quran, dia kena jadi generasi yang lebih istimewa daripada yang lain. Kemudian wa bihuzni idza nasu yahzunun, yadhakun, yafrahun. Dia kena kenal. Dia lebih sedih. Jiwa dia tahu. Dia lebih memilih sedih ketika orang lain pakai gembira. Orang lain
Anak-anak muda lain, wuhara tanau, gembira, enjoy. Relax bro, relax bro. Ha? Duk main apa, duk kira dengan mutu, mak rempitnya, sonok sana, sonok di sini. Mereka lain. Mereka sedih. Sedih bukan mana-mana. Mereka sedih memikirkan tentang alam sana, tentang diri mereka, tentang persiapan mereka untuk menghadapi Allah SWT. Jadi aku ni bekal tak cukup lagi. Banyak lagi aku kena cari ilmu pun. Tak banyak lagi. Iman tak kuat lagi. Ha? Kemudian. Wabi buka'ihi. Izan nasi yathakun. Mereka lebih banyak memilih ke menangis daripada ketika orang lain semua ketawa. Orang dok kira apa ni lawak-lawak, maharaja lawak, dok kerja gelak semua mereka. Mereka tak kenal maharaja lawak. Mereka tak kenal mereka banyak menangis tengah malam menitis air mata. Mereka gulungan yang digambarkan di bawah payung aras, rajulun zakarallaha qalian tafadhal ainah. Satu gulungan manusia, lelaki yang mengalir mengingati Allah di malam yang hening, tengah-tengah sepi mengalir air mata. Allah. Bukan senang kita nak main. Ketika Nabi sedang mengajar satu ketika dalam masjid, Nabi cerita hal ehwal akhirat, hal ehwal di padang mahsyar. Sahabat-sahabat menangis, menitik air mata. Ya Allah, apa nasib kita? Takut. Dalam ramai-ramai ada seorang anak muda, dia tak boleh menangis. Dia tak boleh menangis. Orang lain semua menangis, dia rasa terasing. Kelihatan aku tak boleh menangis. Habis tu dia datang dekat Nabi, wahai Rasulullah, kenapa aku tak boleh menangis? Nabi pegang dada dia, Nabi tepuk. Ukhruj ya adu Allah. Keluar kamu wahai musuh Allah. Apa musuh Allah yang ada dalam dirinya? Ketika Nabi sedang mengajar, dia ini siapa dia? Anak muda, panglima perang. Namanya Usamah bin Zaid. Anak muda, komandan perang. Ketika Nabi sedang mengajar, otak dia ini pergi ke medan perang. Dia duduk di dalam masjid, tapi otak dia pergi medan perang. Ke mana aku nak bawa bala tentera, aku nak perang, aku nak kalahkan musuh, aku dapat rampas-rampasan perang. Dapat anak-anak darah comel-comel orang, aku boleh bawa balik. Dipikir keseronokan ni dunia, akhirnya dia tak menangis. Lalu Nabi sebut, jumudul aini min qafwatil qalbi. Keringnya air mata disebabnya kerasnya hati. Orang kering air mata nak boleh menangis ni, bangun tengah malam pun cerita neraka pun tak menangis. Tak menangis, gelak ya. Dia tak takut. Pasal apa? Kering air mata sebab kerasnya hati. Ini duduk di sini. Wa qaswatul qalbi min kaswati zunub. Sebab kerasnya hati kerana banyaknya dosa. Apabila kita dosa banyak, hati kita menjadi keras. Batu Hafiz jangan, mereka banyak tumpu masa dalam pelajaran, mereka tak ada masa nak buat dosa. Kerana dosa yang dilakukan mengeraskan hati, akhirnya susah untuk mengingati ayat-ayat Allah. Ayat Allah akan lari. Ya? Disebabkan banyaknya dosa. Wa qaswatil qalbi min kaswatiz zunub, wa kaswatiz zunub min nisyanil maut. Sebab banyak dosa kerana lupa mati. Kenapa orang suka buat dosa? Dia ingat mati. Cuba kita ingat mati. Allah, aku tak nak buat dosa. Aku takut nanti mati macam mana. Aku nak buat orang, buat aniaya orang, zalim orang. Ni mati nanti. Yaumatu belas sarair. Pada hari itu Allah bukakan segala rahsia. Dia patang televisyen skrin. Ni, tu bukan kau tu. Kau tengah duduk buat jahat tu. Tengok, bukan kau. Malunya. Rahsia kau. Kau boleh sembunyi di dunia tapi di sana kau tak boleh sembunyi. Maka, dia takut. Kerana dia ingat mati. Tapi hari ini orang tak ingat mati. Dia seronok. Anak-anak muda naik motor. Kona baring. Duk atas tu, atas motor. Dia tak fikir mati. Nilai harga nyawa dia tak tahu berapa nilai. Dia tak tahu mati macam mana. Nabi kata, lau ta'lamul bahaim kama ta'lamuna anil maut ma'akatu minha lahman saminan abada. Kalau binatang ternak, kambing, lembu, kerbau apa semua tu, unta, tahu tentang kematian seperti mana kamu tahu, takutnya saat nak cabut nyawa. Kalau mereka tahu apa sakitnya
nak mati tu, kamu tak akan dapat makan daging yang gemuk selama-lama. Tak ada natang gemuk. Kita tengok, natang nak kena korban hari raya Aidil Adha, seminggu lagi dah dibeli, tambak dah dekat surau masjid. Dia makan rumput lagi, pagi nak kena semelih, dia makan lagi. Kita kalau tahu nak mati sebulan lagi, tak lalu makan lah. Betul tak? Doktor beritahu, awak boleh hidup sebulan lagi. Ha, dengar-dengar sebulan balik tu tak makan apa lah. Betul tak? Dia fikir nak mati sebulan lagi. Kerbau dia makan, lembu boleh makan lagi. Pagi tu pasti dia tak tahu mati itu apa. Tapi kita tahu mati. Suatu sakaratul maut, dan kita cukup takut. Baik, ingat mati, kita akan tak buat dosa. Wa nisyanul mauti min tulil amali, sebab lupa mati kerana panjang angan-angan. Orang yang lupa mati lah, jangan panjang, oh, aku macam ni nak tungkat langit, macam nak hidup lama. Umur dah tua, macam nak hidup 100 tahun lagi. Oh, dia punya planning nak hidup. Angan-angan dia panjang, akhirnya ya, masih ada lagi, sempat lagi, aku muda lagi, umur masih muda lagi. Akhirnya sampai saatnya dia dipanggil Allah, persiapan tak ada lagi. Ni kita takut. Watulul amali min hubbid dunya, sebab panjang angan-angan kerana cintakan dunia. Ini penyakit. Wahubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cintakan dunia kepala segala kejahatan. Ini punca dia. Kita ada ingat penyakit tu, kita pening kepala, kita kata darah tinggi lah kot, makan ubat darah tinggi, sakit juga lagi. Sakit lagi. Kita kadang kita ubat bukan punca penyakit. Punca penyakit dia hubbud dunya, cinta dunia membuat orang panjang angan-angan. Panjang angan-angan membuat orang lupa mati. Lupa mati membuat orang buat dosa. Buat dosa menjadikan hati kerah. Hati kerah menyebabkan mata jadi kering, susah nak menangis. Lama-lama orang buat jahat, dia tak boleh nak takut. Dia kata, wa ashabul shimal, ma ashabul shimal. Surah Al-Waqi'ah, gulungan kiri. Siapakah gulungan yang kiri itu? Fi samumin wa hamim. Mereka akan diberi minum air panas, air yang mendidih dengan nanah-nanah yang untuk minuman mereka. Wa dhillim yahmum, dalam neraka mereka berjerebu dengan kepulan-kepulan asap-asap yang hitam. La baridin wala karim, panas tak nak sejuk langsung, bau pun busuk. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Siapa mereka? Mereka itu gulungan di dunia dulu. Mereka hanya hidup nak berpoya-poya, hidup nak sonok, hidup nak enjoy, hidup nak bermewah-mewah dalam dunia. Mereka ingat inilah tempat mereka selama-lama. Nak sonok, fikir sonok. Wa kanu yusirruna 'alal hinsin 'azim. Mereka ini berbangga dengan dosa besar mereka buat. Dia minum arak pun, dia tak rasa macam bersalah. Dia tak rasa bersalah. Dia buat kejahatan depan orang, dia action pula. Dia berlagak pula, sombong pula, rasa bangga dengan kejahatan yang dia buat. Inilah dia. Maknanya, susah untuk menangis. Tapi generasi Al-Quran, Quran akan membuat jiwa mereka lembut. Wa yanbaghi li hamil al-Quran an yakuna bakian. Kata yang Abdullah bin Mas'ud, dia ni orang yang paling baca Quran cukup sedap. Abdullah bin Mas'ud ni, Nabi pernah dengar dia baca Quran, Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud, kau bacalah ayat-ayat Al-Quran untukku. Ya Rasulullah, kau suruh aku nak baca Quran kat engkau, dan Quran diturunkan kepada engkau. Dia kata, ya, kadang-kadang aku seronok mendengar Al-Quran dibaca oleh orang lain. Kalau aku tak baca, orang lain baca, seronok dengar. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai ayat 41. Nabi kata, sudah, berhenti. Abdullah bin Mas'ud pun berhenti. Tiba-tiba dia tengok
mata Nabi menangis air mata, menangis mendengar ayat-ayat itu. Tengok, ini generasi Al-Quran. Dia wa idza tuliyat alaihim wa idza zukirallah wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bila dibaca ayat-ayat Allah bertambah-tambahlah iman. Ini generasi Al-Quran yang kita nak bentuk. Kita bersyukur ada gulungan, ada orang-orang yang bertanggungjawab membangunkan Mahathafiz ni untuk membentuk generasi Al-Quran. Moga Allah memberikan ganjaran yang hebat kepada mereka. Di kampung yang macam ni banyak ada sekolah. Moga-moga penduduk kampung Kulubi ini akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sama-sama membantu memastikan bahawa pelayan-pelayan ini dijaga dengan baik kerana mereka adalah generasi masa depan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Macam Tuhan gambarkan surah Kahfi, anak muda yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. Mereka ini lari daripada raja yang zalim. Mereka anak muda yang kuat iman mereka. Ini generasi yang kita nak bentuk. Gulungan ini mesti dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, peribadi mereka, mereka ialah seorang yang bakian, sering menangis. Menangis mendengar neraka, menangis dengar kebesaran Allah. Hayya salah bila dipanggil semayang. Hayya al-falah bila dipanggil al-falah. Daripada surau al-falah pula panggil. Banyak orang kali kita terus datang kerana kita nak jadi orang yang berjaya. Kita nak jadi orang berjaya dalam dunia. Kita dipanggil 17 kali. Satu hari kita 5 kali kita dipanggil. Kali dipanggil 2 kali. Ayat al-falah. Diseru sebanyak 5 kali. 5 waktu. Satu kali 2 kali. Maksudnya 10 kali. Kenapa Allah panggil kita? Kerana Allah nak kita berjaya. Allah tak nak jadi kita orang gagal. Allah tak nak umat Islam umat gagal. Umat lekeh. Umat lemah. Allah tak nak. Kalau nak jadi cemerlang, Allah nak umat cemerlang. Batu hayya alal falah. Tapi nak jadi al-falah kena hayya ala solah dulu. Mesti solat dulu jaga. Tapi kalau solat pun tak jaga, jangan harap nak jadi al-falah. Bagaimana nak capai al-falah? Kalau hari-hari punting sekolah. Bagaimana nak capai al-falah? Kalau asyik duduk melepak di pusat membeli belah. Bagaimana nak capai al-falah? Kalau tak pernah menang, asyik duk kalah. Bagaimana nak mencapai al-falah? Badan kuih cengkung tinggi macam galah. Israf dadah. Bagaimana nak mencapai al-falah? Bagaimana nak mencapai al-falah? Kalau tak pernah solah. Adakah dikatakan al-falah? Adakah dikatakan al-falah kalau kita tidak betul-betul menyambut surah al-falah? Aku nak jadi orang berjaya. Bagaimana nak berjaya kalau hari-hari asyik nak raya? Bagaimana nak berjaya? Kalau siang jadi buaya, malam jadi hantu raya. Adakah dikatakan berjaya kalau sekadar tinggal di Putrajaya? Aku berjaya. Adakah nak berjaya sekadar tinggal di Subang Jaya? Apa jaya-jaya lagi? Aku berjaya. Adakah dikatakan jaya kalau pak aku orang kaya? Yang gaya. Jaya macam mana orang kata? Ya ayyuhallazina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'f'alul khair la'allakum tuflihun. Surah Al-Alaq. Wahai orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan kamu. Buatlah segala kebaikan-kebaikan. Moga-moga kamu beroleh kejayaan. Sebab apa? Orang-orang beriman, mula-mula kena jadi mukmin dulu. Pada orang mukmin, orang yang hebat. Jangan rasa hina. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'law. Jangan rasa kita lemah. Jangan rasa kita ni. Jangan duduk sedih. Jangan rasa. Kerana kamu orang yang terbaik, yang tinggi. Kamu tinggi juga, kamu mukmin. Bila kita mukmin, Tuhan sebut, wahai orang beriman, rukuklah kamu. Sujudlah kamu. Rukuk sujud ni lambang kepatuhan. Patuh. Apa yang Allah suruh.
Patuh. Di situ kita akan mendapat bahagia. Kita nak kebahagiaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk sebuah kampung, iaitu kampung Kelubi, kalau penduduk kampung Kelubi itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, kami buka pintu keberkatan dari langit dan bumi. Datang keberkatan macam rakyat dia penuh semua berkat barakah. Jiwanya tenang, damai. Duduklah rumah pun bahagia dengan anak keluarga kita bahagia. Apabila kita mendekat diri dengan Allah, rukuk sujud. Wa'budu rabbakum, sembah Tuhan kamu. Jangan sembah yang lain. Sembah Tuhan. Allah yang menciptakan kita. Ayat al-salah, sembah Tuhan dulu. Wa'amal khair, buat kebaikan. Buat baik. Hari-hari fikir apa kebaikan aku nak buat. Semua kebaikan yang macam kamu. Pahala kebaikan. Baca Quran. Pahala banyak mana? Satu huruf 30. Alif Lam Mim 30. Alif Lam Mim 30. Kesari banyak mana? Cuba kita baca satu muka satu hari. Sebab itu dalam nak membentuk Jailul Al-Quran ini, yang akan terbentuk peribadi yang baik, kena ada 7M. Kita akan ada formula 7M. Kita kalau boleh buat formula 7M ini, terbentuklah generasi Al-Quran. Nombor 1M pertama, mempelajari. Nombor 1, kena pelajari Al-Quran. Buat kelas mempelajari Al-Quran. Belajar tentang Al-Quran, kaum ibu cari ustazah mengajar tentang Al-Quran. Mempelajari. Yang kedua, membaca Al-Quran. M kedua, membaca. Dah mempelajari, membaca lah pula. Membaca. Nombor dua, membaca. Baca-baca dah pandai. Di peringkat ketiga, mengajar. Ada guru mengajar. Kita boleh mengajar. Dah boleh. Walaupun kita Al-Fatihah. Imam muda dah boleh jadi imam dah. Ni bakal jadi imam, mana tahu imam masjid negara satu hari. Amin. Kita bagi dia peluang tampil ke depan, bacaan bagus. Membaca. Mula mempelajari, membaca M kedua, M ketiga mengajar, M keempat menghafal. Menghafal. Otak kita ni, tahu tak, Allah Ta'ala bagi kemampuan otak manusia hebat. Tak ada makhluk hebat macam manusia. Manusia boleh menyimpan maklumat 125.5 trilion. Kita lah dia bilang million, billion. Lah sekarang trilion. Tak lah. 1 juta dipanggil million. 1 juta ada 1 juta dipanggil billion. Billion pula ada lagi 1 juta dipanggil trilion. Kalau duit ada trilion tu, tak nak kira lah ni tak? Hebat dah lah. Maknanya, otak manusia boleh simpan tu, uniknya. Dalam banyak kitab-kitab yang ada dalam dunia, hanya Al-Quran saja yang boleh orang hafal. 604 surah. 604 muka surat. Ayat 6236 ayat. 114 surah. 30 juzuk. Quran saja orang boleh hafal. Kitab lain orang tak boleh hafal. Ya, hebat tak hebat mukjizat? Boleh hafal. Otak manusia baru guna sikit. Ahli-ahli sains barat mengkaji, kita guna kemampuan otak tak sampai 1% pun dalam hidup. 1% pun. Kita banyak tak mau fikir. Dia kata, ada mata tengok, ada telinga dengar. Dia kata, nah, tak sampai hidup fikir. Fikir-fikir. Apa dia kata? Ada depan makan, membujuk lalu melentang, sapu, dia kata. Fikir-fikir apa jadi? Otak manusia tak diguna pakai. Akhirnya dia jadi mengangguk. Bila mengangguk tak ada kerja, otak jadi bodoh. Bangang, bangang, bahlul, urubi semua. Bodoh, bangang, bahlul, bebal, baca, apa, beng, apa, apa, apa. Bengok, apa. Bengkok, macam urubi. Jadi kita, otak kita tak guna. Jadi ini guna. 30 juzuk apa baru guna sikit.
Semua kita boleh hafal. Ha? Hafallah ayat-ayat lazim pun. Dia baca, ha? Ini kita bila sila jadi imam, ha, gelabah lah. Baca kuliah ayuhal kafirun, nak landing tak jumpa. La a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma'abud, wa la ana a'bidu ma'abattum, wa la antum a'biduna ma'abud. Cari tak jumpa. Ha. Ha, mu'allah pula tegur belakang. Lakum dinukum tata mali kah? Ha, lakum dinukum tata mali kah? Ha, tak jumpa-jumpa lakum dinukum. Ha? Tak hafal dua kali, banyak kali semayang tak hafal lagi. Ha, dia kata, otak manusia. Ha, ni kita kena gunakan jadi kemampuan mahafal. Lepas mahafal pula, yang ke apa? Kelima. Mentadabur. Mentadabur. Kita merenung tadabur ayat dia tu. Tengok makna. Bukan tak baca. Tadabur. Oh, hebatnya ayat Quran. Tadabur. Makna dia. Tahu pengertian dia. Al-Fatihah tu apa makna. Baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Agar kita pasang makna dia. Kita kena pasang. Macam dalam semayang. Ada doa kita baca 8 permintaan kita dalam semayang, kita tak pernah tadabbur, kita baca lanjut. Masa duduk antara dua sujud, kita baca 8 permohonan ke Allah. Doa dalam semayang, doa cukup bagus daripada duduk semayang. Rabbighfirli warhamni. Kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajibni wabani wazuni wadini wabini wabani. Macam burung baca lah. Kita pun tak faham apa kita minta. Tuhan kata, hamba aku ham minta apa? Aku tengok Rabbighfirli warhamni wajibni wabani wazuni wadini wabini wabani. Kalau kita fikir, Rabbighfirli ya Allah, ampunkan aku ya Allah, aku dosa banyak. Warhamni, kesihanilah aku ya Allah, rahmatlah aku. Ha? Wajburni, perbaikilah aku ya Allah. Ha? Wajburni, warfa'ni, angkatlah darjat aku ya Allah. Warzuqni, berikanlah rezeki ke aku ya Allah. Wahdini, berilah petunjuk ke aku ya Allah. Wa'afini, keafiatkanlah aku ya Allah. Wa'afu'ani, maafkanlah aku ya Allah. Ha, tadi minta ampun, dah maaf lagi. Cuba kita mentadabur apa yang kita minta. Dalam semayang 8 permintaan tu dah cukup dah. Cukup dah kita minta ke Allah untuk hidup kita ni. Semua merangkumi. Tapi sebab kita tak tadabbur, kita baca. Hanya nak habiskan semayang bagi cepat. Ha. Tidak? Cepat baca tapi kita tak tahu apa. Ha. Itu tadabbur. Al-Quran cuba tadabbur dia. Asal ya Allah. Kesam. Ha. Okay. Saya tahu, tuan-tuan. Saya buat rawatan Islam, tuan-tuan. Saya buat rawatan Islam. Saya buat macam seolah Al-Hafiz ni. Ini minyak saya buat sendiri. Kalau ada orang yang ada benda-benda gangguan dalam badan dia, ha? Macam mana kita nak buat ini? Maknanya kita biar kita bantu roh kita. Kita buat di tapak tangan kita. Dalam ni macam seorang hafiz, seolah ayat Quran ada penuh dalam ni. Saya baca semua dalam ni. Kita hidup kita baca satu ayat, ayat 89 surah Al-Waqi'ah, Farahun wa Raihanun wa Jannatun Na'im. Bila roh dengar, dia datang dengan alam roh dulu. Tiba-tiba dia duduk dalam badan kita, kita lupa makanan dia. Kita lupa. Dia duduk dalam ni terpenjara, makanan tak bagi, dia jadi lemah. Dia nak pimpin kita. Macam mana dia nak ajak kita buat baik? Nak ajak dia bangun tengah malam, qiyamul lain. Dia pun berat pasal makanan dia kita tidak bagi. Bila kita bantu dia sebab makhluk lain ada dalam badan kita. Yang duduk buat bagi dia lemah. Kita hidup. Bila dia bau ni masuk, dia bau-bau syurga tu dengan ayat yang masuk ni, dia serang makhluk yang ada dalam ni. Makhluk yang ada dalam ni dah duduk tidak senang. Lama-lama makhluk itu pun lari keluar. Dia tak berani duduk lah. Kita bawa roh baru dia kuat balik. Roh kita. Kita yang kuat roh. Yang duduk derita ni roh. Yang kena hukum ni roh. Farahun wa Raihanun wa Jannatun Na'im. Dia dengar, oh, jun Jannatun Na'im dulu aku mari duduk dulu dalam, aku nak balik-baliklah ke tempat aku datang dulu. Ha? Aku nak masuk Jannatun Na'im. Sebab tu, nak masuk Jannatun Na'im, kau kena bermujahadah kuat, kena rajin ibadat dekat dengan Allah, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin buat-buat kebaikan-kebaikan. InsyaAllah, kita bantu lah kita. Ha, dia bantu. Macam seolah Al-Hafiz. Ha, tu kata, kelebihan Al-Quran. Ha, tu dia. Ha, jadi, tadabbur ayatnya. Kemudian,
Akhir kali yang ke 6. Ha, yang ke 6 kita mengamalkan. Mengamalkan. Bukan kata-kata, amalkan. Apa yang diperintah oleh Al-Quran. Apa dah? Nasihat dalam tu. Ha. Ya ayuhannas, qad ja'atkum ma'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu ma'izah, nasihat, peringatan dari Tuhan kamu. Wa syifa'un lima fi sudur. Dia ya. Ya, ayat-ayat Allah tu menjadi penyembuh apa yang ada di dalam dada manusia. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ha. Ya tak? Kita baca ayat-ayat Allah ni boleh menyembuh. Dengar nasihat, amalkan nasihat. Nasihat apa yang ada nanti. Akhir kali nombor 7, mendaulatkan. Mendaulatkan Al-Quran. Hari ni ada orang yang tak dalat. Bahkan orang kafir memang tak dalat. Ada viral kita tengok dalam ni. Mereka pijak Al-Quran lah. Tak ditepak kaki lah. Mereka tahu bila ayat Quran kita tak dihinakan. Ha? Mereka nak tunjuk kata kekuatan mereka. Kita tak boleh nak jaga ayat-ayat kita. Ha? Kita kena jaga Al-Quran ni. Kita tengok, oh, kita kalau boleh tak meletak bawah, oh, kita pun sanjung dia. Al-Quran ni mukjizat ni, kitab yang mulia. Dalam ni semua ada. Apa yang tak ada dalam ni? Ha. Quran, Quran. Kita tengok apa yang ada dalam Quran. Q itu quality. Q itu kita buat ringkasan quality. Orang duk cakap quality, orang duk ceramah kat pekerja kat kita tiba-tiba quality. Quality nak ambil mana? Dalam Al-Quran. Nak cakap tentang kualiti, tentang amanah, tentang jujur, tentang ikhlas, ha? Nah, tentang sifat ridho, qanaah, semua dalam Quran. Kualiti. You ni nama tinggi kita, oh, universal. Al-Quran ni semua perkara ada. Nak cakap apa-apa, buat dunia, buat akhirat, buat ekonomi, buat politik, buat apa lagi, buat sosial, bab tentang ibadat, tentang muamalat, hukum jual beli, bab nikah kahwin, cerai rojok, membangunkan negara, semua dalam tu. Maknanya universal sifat dia. Ingat dia tu, orang kata sejagat. R ni apa dia? Relevant. Orang putih, ha, tak cakap putih nanti. Relevant ni, dia kaitan semua. Eh? Semua. Ha, berkait semua. Ha, apa masalah zaman apa? Zaman dulu, era apa? Era apa nak kata? Era 60-an, era 70-an. Ha, era 80-an. Tidak. Sesuai semua. Era apa? Era Islamisasi, era modernisasi, era apa lagi? Era Hot FM, era Pazira. Ha, ha. Semua dia boleh sesuai. Ha? Dia sesuai semua era. Relevant. Ha. A ni maknanya akhlak. Saya buat A tu Melayu sikit. Akhlak. Dalam Quran itu semua akhlak. Sebab tu sifat Nabi itu, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Ha? Akhirnya N ni pasal ni kata noble. Mulia. Bagi tak? Ha? Quran yang mulia. Sifat dia mulia. Suatu yang mulia. Macam kita menjelih. Yang mulia, pengurusi menjelih. Yang dimuliakan, penceramah. Yang tak amat mulia, duli yang maha mulia. Betul tak? Kita tak kata. Yang hina, pengurusi menjelih. Yang amat hina, Tuan Syekh Ismail. Yang tak amat hina. Kita tak mau jadi hina semua. Kita nak jadi mulia. Betul tak? Jadi kita mulia dengan Al-Quran. Sebab itu apabila Sayyidina Umar Al-Khattab, pada ketika dia nak pergi ambil anak kunci Baitul Maqdis, dia pergi dengan pembantu dia. Naiklah. Naik unta bergile-gile. Kau naik satu. Kau naik dalam berapa kilo, aku pula berapa kilo. Bertukar-tukar. Buat perjanjian. Hingga nak sampai dekat Baitul Maqdis, kena giliran hamba dia, pembantu dia lah. Kita tak penolong dia. Kajam dia lah. Kajam dia naik. Kajam dia tak mau naik lah. Nanti giliran aku sampai-sampai, orang ingat aku ni khalifah. Orang sambut aku yang kau berjalan. Eh, tak boleh, dia kata. Kita buat perjanjian, kena ikut. Umar pun jalan. Yang kadam dia naik. Sampai sana, gubernur dia sambut-sambut. Oh, khalifah jalan kaki. Bawa kasut pula tu.
Jadi, wahai khalifah, apa buat macam ni? Macam leceh lah macam ni. Bagi musuh kita tengok. Umar marah. Nama Abdul Rahman bin Auf. Jadi kan penuh. Kalau bukan kau, aku tempeleng lah. Engkau aku tak boleh tempeleng lah. Kalau orang lain, aku tampak lah. Ya. Dia kata, nahnu qawmun a'adhanallahu bil Islam. Kita ini satu kaum, Allah muliakan kita dengan Islam. Dulu kita hina. Pasal bagi hina, kita bunuh anak, kita tanam anak perempuan hidup-hidup, kita minum arak, kita makan bangkai, kita berperang dengan sebab yang kecil, kita putus silaturahim. Apa kita tak buat? Tenung nasib, berzina, berjudi. Semua kita buat, jadi kita jadi hina. Tiba-tiba Islam datang. Nabi datang bawa Islam, bawa kitab Al-Quran, bimbing kita, angkat derajat kita, kita jadi mulia. Lepas itu kita nak hina apa lagi? Takkan aku jadi hina. Dan kita mulia lah dia kata. Ya? Pamanittaghal aizah min ghairi ma a'adhanallah. Tapi siapa yang cuba mencari kemuliaan selain daripada apa yang dimulia oleh Allah. Allah bagi kita mulia lah. Tiba kita nak cari yang lain. Oh, tak mau. Cara hidup kita lah. Anak-anak muda kata, aku nak ikut barat. Aku buat fashion. Rambut buat fashion barat. Ha, buat nipis sini. Buat tengah-tengah. Trojan. Ha, macam ikut orang. Cantik ikut orang. Pakai seluar. Orang tepuk kaki pala lutut terkoyak. Dia pakai koyak juga. Apa pasal nak pakai koyak? Tapi kau nak semayang macam-macam mana? Ha? Pilih seluar elok-elok pergi koyak kan? Passion. Ha? Akhirnya, siapa nak mencari mulia? Dia tak akan mulia. Sebab yang dibawa ni dah mulia. Nak cari yang lain? Tak akan mulia. Tak akan mulia. Sebab tu Nabi datang nak membina insan yang ada 6 sifat. Di bawah 5. Badan sihat, ilmu padat, iman kuat, amalan hebat, akhlak memikat. Cuba bayang. Adik-adik, cuba kalau ada 5 ni. Badan sihat. Tak mau badan kuih cengkung, tinggi melengkung, nampak tulangkung macam saya kanggung. Ha, tak mau. Tak mau. Jangan izat dadah. Tak mau. Badan sihat. Sebab mukmin yang sihat, Allah lebih sayang daripada mukmin yang tak sihat, yang tak kuat. Umat Islam mesti kuat. Ha, badan sihat. Ilmu padat. Ilmu, cari ilmu. Belajar. Peka, tauhid, aris, tafsuh, angkau. Semua belajar. Ilmu di alam. Ilmu semua. Belajar. Ha? Ilmu padat. Iman kuat. Amalan hebat. Akhlak memikat. Kalau ada 5 ni, Allah nak buat menantu lah. Ha? Semua orang nak buat menantu. Kalau dapat buat menantu, baguslah. Anak siapa tu sejuk mata tengok. Ha? Betullah mak dia mengandung dia. Ha? Badan sihat, ilmu padat, iman kuat, amalan hebat, akhlak memikat. Kalau ada 5 ni, hidupnya berkat, dirinya selamat. Hidup berkat, diri selamat. Letak di dunia mana pun tak bimbang. Datang apa zaman pun tak bimbang. Dia akan jadi seperti ikan hidup dalam air laut masin. Tengok, ikan berapa lama dia berenang dari celah-celah air laut masin, gisi dia tak pernah masin. Kalau nak goreng, kena taruh garam juga. Buh kunyit lagi dengan garam. Kenapa kita taruh buh garam? Dia jalan dalam air yang sudah masin. Mana masin itu tak mempengaruhi diri dia. Isi dia tak jadi masin walaupun dia berenang hari-hari di lautan masin. Pasal iman dia kuat. Aku tak terpengaruh suasana keliling aku. Ha, ni kita masuk kandang kambing jadi kambing. Masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang harimau mengaum. Dia ikut masuk ke mana, dia jadi macam tu. Tak ada pendirian. Tak ada. Ha. Ha? Jadi, kalau individu ni hebat, kalau individu yang dibina ini hebat, lelaki perempuan, membentuk dua-dua, berkahwin, jadi keluarga sepakat. Keluarga sepakat. Dari keluarga pula, ha, akan membentuk masyarakat. Masyarakat yang muafakat. Ha, wujudlah masyarakat muafakat hasil daripada keluarga yang sepakat. Ni keluarga bergaduh, berkerai, cerai-berai. Ha, cerai-berai. Duduk dalam masyarakat pun huru-hara, bergaduh, berpecah belah. Macam mana kita nak kuat? Kasih sayang tak ada. Ya. Lah hari ni hilang.
Umat dulu bukan umat sekarang. Dulu disanjung, sekarang tak dipandang. Dulu berkasih sayang, sekarang semua melayang. Nampak? Habis ya? Perpaduan semakin hancur, persaudaraan semakin lebur, kasih sayang semakin kendur, silaturahim semakin luntur. Oleh itu marilah kita sekalian Rasulullah, jadikanlah teladan sifat Rasul, jadikanlah panduan agar hidup diridai Tuhan. Alhamdulillah. Yang jauh marilah kita dekatkan yang dekat, marilah kita rapatkan yang rapat, marilah kita serasikan baru terjalin kekuatan. Ha, ni yang Tok Ketua nak buat dalam kampung dia. Nampak, terjalinlah kekuatan. Dah semua pakat bersatu. Hasad dengki, tamak sombong, haloba, buangkanlah, jangan ada dalam dada, hiaskanlah diri dengan akhlak mulia Rasulullah, ikutan kita. Awak ikut Rasulullah. Akhlak dengki, sombong, tamak haloba, ini yang memecah belakang kita. Kita mau kita terpadu, barulah rahmat Allah turun kepada kita. Ini Al-Quran yang datang nak membentuk kita. Kita tak mahu di akhir zaman ini kita menjadi asing. Nabi gambarkan dalam satu hadisnya, al-ghuraba fi dunya arba'atun. Yang menjadi asing di dunia ada empat. Islam aku bawa datang dulu, Nabi kata asing. Aku macam bawa Islam terasing. Orang dagang. Orang tak kenal macam saya. Saya datang kampung Kelubi kali pertama. Sampai-sampai siapa tidak kenal saya. Saya jadi orang apa? Orang asing. Bukan pendatang asing. Orang asing. Orang tengok siapa dia ni. Tak jumpa ni siapa. Orang tak kenal. Islam Nabi bawa. Asing. Tapi akhirnya orang terima banyak. Tapi akhirnya kembali menjadi asing. Menjadi dagang balik. Akhir zaman, akhirnya jadi dagang. Akhir zaman anda pakai macam ni, mungkin anda berjalan dekat pantai ke, orang tengok gelak kita. Orang kata kita ni orang asing. My planet mana ni, dia kata. Hak duduk pada semua pakat tak pakai baju. Ya lah. Hak duduk tepi pantai tak ada baju. Tak ada seluruh. Kita semua pakai macam ni. Planet mana ni? Kita jadi orang asing pula pada dia orang. Ya lah. Mereka dah jadi tak rasa asing. Apa dia empat? Pertamanya, Quranun fi jawfiz zalimin. Quran berada di dalam dada orang yang zalim. Asing tak asing? Quran patutnya ada dalam dada kita, kita boleh jadi baik. Tapi orang tu dia hafal Quran tapi panggil dia jahat. Tiba-tiba dia jadi jahat. Apa ni? Budak tu jadi hafiz tapi Al-Quran membuat dia jahat. Quran jadi terasing, kenapalah aku duduk dalam badan dia. Kenapalah aku duduk, patutnya aku membentuk dia menjadi lebih baik. Macam golongan-golongan Khawarij. Khawarij tu dulu, mereka tu banyak penghafal Quran. Khawarij ni, lepas tapi kenapa mereka tak ikut? Mereka menghukum orang kafir, hukum orang semua. Mereka ayat Quran dalam badan mereka. Nampak tak? Quran duduk dalam dada orang yang zalim. Yang kedua, wa masjidun fi nadi qaumin la yusalluna fi. Masjid yang cantik duduk di dalam satu komuniti, satu kaum mereka tidak semayang. Masjid buat cantik juga tapi berapa orang yang dalam semayang tu. Masjid kata, oh nampak sedihnya aku, tak ada orang datang tengok aku. Tak ada orang. Tak ada orang, waktu mana ada. Bapak Hamka kata apa? Nak tengok orang Islam, pergilah hari raya, dua hari raya. Di masjid penuh orang Islam. Nak tengok orang mukmin, pi waktu sembahyang subuh. Pergi waktu subuh nak tengok. Itulah orang mukmin, orang yang Allah subuh. Nak nilai macam kita, itulah dia. Jadi masjid rasa terasing kalau dia berada dalam satu komuniti kaum yang mereka tak sembahyang, tak berjemaah di dalamnya. Yang ketiga, wa mushafun fi baitin la yaqra'u fihi. Mushaf Al-Quran berada di dalam rumah yang orang tak baca. Quran ada dalam rumah tapi bila baca, bulan puasa saja.
Bulan puasa baca baju letak balik simpan, tunggu puasa tahun depan pula. Jadi Quran tu rasa apa? Asingnya aku. Nak tunggu tuan aku buka bila dia nak buka. Kutlah kalau bulan puasa dia boleh khatam satu bulan boleh khatam sehari satu juzuk. Dia nak habiskan satu juzuk. Hari ni belum habis lagi. Habis satu juzuk baru dia nak keluar rumah. Tak habis tak boleh. Tapi hari lain tak bolehkah baca satu muka surat satu hari? Lepas mayang subuh ambil Al-Quran baca satu muka surat. Satu muka cukup. Esok satu muka. Lama-lama habis juga. 604 muka akan habis. Quran. Musa. Yang keempat, rajulun solihun ma'a khawmin su. Lelaki yang soleh berada bersama-sama dengan kaum yang jahat. Dia orang baik. Dia duduk dalam silah-silah kaum jahat. Dia jadi terasing. Orang duduk main judi, dia duduk dekat-dekat dia orang. Duduk tengok juga. Pak Haji, Pak Lebay tu, dia duduk tengok juga. Dia jadi lelaki yang soleh tapi duduk bersilah-silah kaum yang jahat. Ini empat perkara akan menjadi dagang. Dagang Pak Malau. Dagang Pak Malau ni. Dagang. Dia menjadi dagang di akhir zaman. Ni kita tengok. Kita nak capai bahagia dalam hidup. Macam mana kita nak bahagia? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa yang berpaling daripada mengingati aku. Tak mau nak ingat ke Allah. Tak mau baca Quran. Baginya kehidupan yang sempit. Apalah hidup aku sempit sangat ni. Susah. Tersepit, terkapit, terhimpit, tersepit. Itu dah. Lain kali duduk dekat lorong sempit. Hidup dia ada apalah. Susah ni Allah. Hidup main susah barang naik tinggi-tinggi. Minyak pun naik lagi. Allah tak cukup. Dia rasa tersepit hidup. Penatnya kalau jiwa yang tenang. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan sebab keluh kesah. Manusia dicipta dalam keluh kesah. Iza masahu syarru jazua. Bila ditimpa sesuatu yang tak baik, dia mengeluh. Dia mengeluh. Wa iza masahu khairu manua. Bila dia dapat benda baik, dapat duit banyak, dia jadi ketikut. Jangan kalau aku ada, aku nak derma. Kak dan anak yatim pun nak derma. Mak Taufik, aku nak terkoh, nak buat masjid. Masa dia tak ada. Bila dia ada, dia ketikut. Nak bagi pun pilih duit hak kecil. Bukan hak besar tu. Cari hak mana hak kecil-kecil, tengok dia. Nak bagi pun pasal, dia akan jadi sifat. Manusia ni, perlu kesah hidup dia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam keadaan yang kabat. Kabat ni hidup dia macam tadi, keluh kesah, gelisah gelisah, tak pernah tenteram. Tapi seorang mukmin, Tuhan kata, Nabi kata, ajabal li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Amat ajaib urusan seorang mukmin, urusannya semua jadi baik. Iza masawsh in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau ditimpa suatu benda yang menyukakan dia dengan nikmat-nikmat Tuhan bagi, dia bersyukur maka jadi baik. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa dengan perkara-perkara yang mudarat, yang tak baik dalam hidup dia, kesusahan, kesempitan, kesulitan, dia bersabar maka jadi baik juga. Dia dapat pahala syukur, dapat pahala sabar. Dua-dua boleh masuk pintu syurga. Ada pintu syukur, ada pintu sabar. Dia kata, apa jual jatuh pada orang mukmin, dia semua jadi baik. Tak susah. Dapat limau manis, dia makan limau dengan muka senyum. Tiba-tiba orang bagi limau masam. Jangan buang limau masam. Perah limau, buah gula buat jus. Sedap juga. Limau masam, taruh gula sikit, bubuh madukan sikit, jadi jus limau. Sedap juga. Jadi maknanya, dia mampu tukarkan masalah. Masalah jadi hidup dia pun tak ada masalah. Pasal nak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nak cari bahagia. Itu bahagia. Itulah bahawa jiwa rasa bahagia. Tidak. Jiwa tidak tenang. Ada orang rumahnya tinggi bertingkat-tingkat. Keretanya hitam berkilat-kilat. Harta melimpah nak kira tak larat. Uang kertasnya berlipat-lipat.
Isterinya cantik, lagi memikat. Bukan satu, tapi empat. Tapi sayangnya tak pernah solat. Tak pernah solat. Puasa satu bulan tak larat. Duit banyak tak keluar zakat. Pergi haji tak pernah sempat. Hanya sekadar mengucap dua kalimah syahadat. Islam dia bilang, Assalamualaikum. Itulah Islam dia. Sekadar mengucap dua kalimah syahadat. Bagaimana hidup nak berkat? Di dunia belum tentu selamat. Apatah lagi akhirat. Lagi bagus. Seorang lagi rumah buruk tunggu nak reban. Duk pula kawasan setinggan. Kita cabut jenis wak segan. Start pun susah nak jalan. Oh, anak Masya Allah 9. Itu pun sambil 9. Dapat 9. Ha? Kalau betul-betul 2 dozen. Ha. Tapi masjid tak pernah ketinggalan. Masuk waktu jadi tukang azan. Tak pernah tinggal puasa sebulan. Pergi Mekah jadi impian. Bila lah nak pergi Mekah. Tak adakah orang kaya nak sponsor aku eh? Ha? Dah kali nama dia terpilih. Tok Siak Masjid. Ha? Tok Bilal ke terpilih nama. Dapat pergi haji percuma. Alhamdulillah. Sampai hajat dia juga. Namun hidupnya penuh kebahagiaan. Sebab dalam dirinya ada Tuhan. Dalam dirinya ada keimanan. Rasulullah menjadi ikutan. Sifat Rasul menjadi teladan. Quran menjadi panduan. Syariat menjadi pedoman. Hidup tak mengikut perasaan. Apatah lagi ajakan syaitan. Tapi yang dicari, keredaan Tuhan. Jiwanya damai. Jiwanya bahagia. Tenang. Ada orang rumah 1 juta. Dalam rumah macam-macam kereta. Ada Proton, Mercedes, Toyota, Sonata. Isteri cantik lagi jelita macam Cik Ta. Ha. Namanya disebut merata-rata. Muka terpampang dalam berita. Disebut merata-rata. Namun hidupnya dalam derita. Saya bahagia. Saya bahagia lah. Macam-macam. Anak kena tangkap jadah. Tak lagi. Ha? Ha? Ada masalah lagi. Aksiden lah pula. Ha? Dan jadi macam-macam. Tak ada masalah dia. Masalah keluarga, masalah anak-anak. Hidup bukan bahagia. Ha? Bahagia letak di dalam hati. Ni, bahagia duduk di sini. Ini tempat bahagia. Nabi kata, kalau seketul daging ini baik, jasad semua jadi baik. Kalau seketul daging ini rosak, seluruh jasad rosak. Iaitulah hati. Ala wahiyal qalbi. Jadi kalau hati itu, kita isi dengan Al-Quran, pancaran cahaya Quran itu memancar semua. Tangan nak buat baik, telinga nak dengar yang baik, mata nak tengok yang baik, otak fikir yang baik, jalan kaki nak pergi tempat baik, tangan nak buat benda baik. Tapi kalau hati kotor, semua nak jadi jahat. Ya? Semua jadi jahat. Imam Al-Ghazali kata, apa? Siapa tak jaga mata, dia tak menjaga nafsunya. Siapa tak menjaga matanya, orang itu tak menjaga nafsunya. Pasal bila mata tengok Allahu Akbar, baru nak semayang, oh nampak tadi amoi mana tadi, aku nampak tadi tak pakai seluar tadi tu, ya Allah. Allah amoi tu aku tengok tadi, ya Allah. Tak khusyuk lah, betul tak? Nafsu. Siapa tak jaga mata, dia tak menjaga nafsunya. Siapa tak menjaga nafsunya, dia tak menjaga hatinya. Sebab hati tak jadi khusyuk. Nafsu. Ha? Siapa tak jaga mata, tak jaga nafsu, tak menjaga hatinya. Siapa tak menjaga hatinya, dia tak menjaga lidahnya. Lidah dengan hati campur satu. Kalau hati baik, kita berkata yang baik. Keluarlah perkataan, subhanallah, subhanallah, cakap-cakap bagi nasihat orang elok. Tapi kena maki orang, laknat orang, lepas tu, jangan ambil hati no. Saya bukan macam tu. Lidah yang jahat, hati saya baik. Betul tak? Hati saya tak macam tu, hati saya baik. Kalau hati kau baik, macam mana keluar perkataan yang tak baik? Kalau hati baik, keluarlah yang baik. Kalau air dalam rumah kita, tank air kita bersih, air keluar di pipe pun air bersih. Tapi kalau keluar air, air yang keruh, air yang busuk, pasal apa? Tank kita tu tikus mampus berapa hari lah, kita tak tahu. Air tank keluar di sini. Kalau hati kotor, keluarlah perkataan yang buruk-buruk.
Keluar perkataan tak elok. Kalau hati bersih dengan Al-Quran, keluarlah perkataan yang baik-baik, nasihat yang baik-baik, kata-kata yang lemah lembut. Ha, nampak? Ini hati. Ha. Siapa tak menjaga lidahnya, dia tak jaga akhlaknya. Ha. Sebab itu, kita boleh tahu akhlak orang tu daripada percakapannya. Bila dia tak cakap, kita ingat orang tu bagus semualah. Kita tak tahu panggil. Bila dia mula cakap, Allah rupanya teruk betul dia ni. Ha? Lepas dia cakap-cakap, baru kita tahu rupanya dia ni. Ha? Bila dia bercakap, nampaklah akhlak dia macam mana. Orang kena akhlak daripada percakapan kita. Lepas tu kita tak baik-baik diam daripada kita bercakap. Ha? Itu siapa tak jaga akhlaknya, tak jaga agamanya. Kena Nabi ditanya, apa itu? Apa itu? Agama? Agama itu husnul qulub. Agama itu akhlak yang baik. Tak guna mengaku saya beragama tapi akhlak tak baik. Agama semua membentuk, agama membentuk akhlak baik. Tapi kalau tak baik, kau tak kau agama. Ha, nilai agama pada akhlak. Siapa tak jaga agamanya, maka tempatnya neraka. Ha, tengok. Bagaimana ada kaitan satu. Cantiklah susunan dia tu. Ha? Ha, tu kita kata, itulah bagaimana Al-Quran Al-Karim membentuk kepribadian kita. Kepribadian yang baik. Sebab tu kita, roh kita. Kita bagikan, bahagiakan roh kita. Roh kita ni, baru kita ajak dia, jom malam ni kita nak qiyamulail. Roh kata, okey. Dia kata, okey, kita jaga dia. Sebab tu Nabi Muhammad tengok, aku suka dunia tiga perkara. Pertama, aku suka wangian. Allah bagi dia wangian asli. Keluar tak payah pakai minyak wangi. Siapa hadiah minyak wangi, dia tak pernah tolak. Siapa jumpa Nabi, kali pertama rasa macam geruh je. Dia bila jumpa Nabi, rasa sayang. Teringat kat dia. Ha? Pasal wangian dia, orang tahu ini wangian, wangian Rasulullah. Pasal roh kita, dia seronok dengan wangi. Sebab dalam syurga wangi. Sebab tu bila kita suami isteri pakai wangian, Nabi tak akui diriku untuk isteri ku, sebenarnya aku suka dia jadi kat aku. Bila kita tidur, roh kita akan keluar. Dua-dua interaksi, duduk sembang. Kita dah lena, tuan tubuh lena, roh duduk. Duduk sembang. Roh akan ngam kalau dia sama-sama. Hak wangi sama wangi. Roh wangi tak suka dengan roh yang busuk. Sifat orang yang suka sifat baik, tak suka sifat yang tak baik. Sebab tu dia kata, perempuan yang baik untuk lelaki baik. Lelaki baik dapat perempuan yang baik. Kalau kita nak yang pasangan kita yang baik, jadi diri kita baik dulu. InsyaAllah dapat pasangan baik. Kalau kita jadi diri kita tak baik, kita tak buat yang baik. Sebab roh dia nak mesti serasi. Saya tahu. Itu kita. Kalau seorang wanita, dia suka minyak wangi, kita nak berkenan kat dia. Hari jadi dia, hadiah minyak wangi. Dia kata seronok tak? Oh, seronoknya si mamat tu bagi minyak wangi kat aku. Ha. Dia suka minyak wangi. Tapi cuba nak pergi minang dia, si mamat kerja jadi mekanik kereta. Bau minyak kereta busuk, pergi nak mengorat dia. Dia tak mau. Roh dia akan tolak awal-awal lagi. Sebab roh dia suka minyak wangi. Sebab tu, tuan-tuan dalam rumah, nak tidur malam, apa sampah-sampah yang ada di petang malam tu, ikat kuat-kuat kalau tak pergi buang. Tidak buang terus. Jangan kita tidur bermalam, ada sampah sarap dalam rumah, dia memanggil, menghadirkan makhluk-makhluk asing, makhluk-makhluk lain dalam rumah kita. Akhirnya makhluk itu berkumun bersama, akhirnya dia duduklah rumah kita, bergaduhlah suami isteri. Dia timbulkan masalah antara suami isteri, bergaduh dua-dua. Masalah sikit saja, cakap kata baran, marah, hidup tak bahagia. Duduklah rumah, tak bahagia. Batin tersiksa, jiwa merana. Buat apa, semua tak kena. Orang lain duduk tidur, aku tak lena. Nak pihak lot start sampai pokok senar. Tengok. Batin tersiksa ni, jiwa jadi kalut. Hari ni kita nak jiwa kita bahagia, tenang. Ala bizikrillah, tatma'inul qulub. Nak dengan mengati Allah, dapat menenangkan jiwa. Inilah dia. Bagaimana kita tengok bagaimana kesan Al-Quran. Jadi inilah dia generasi yang semua kita membentuk mereka. Kokoh menjadi wakil kita di sini. Biarlah mereka menjadi anak-anak muda yang mempunyai akhlak budi pekerti yang mulia, yang mampu akan menghadirkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Satu hari nanti
bertuahlah mak mak bapak mereka yang diteruskan, hiaskan diri kita dengan baik, kerana sifat-sifat mulia akan muncul apabila jiwa kita ini disiramkan dengan siraman ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Inilah kita harapkan supaya masyarakat kita akan terus baik. Jangan nanti di akhir zaman nanti, apabila nanti sampai satu masa, fitnah-fitnah muncul begitu dahsyat menguji kita. Hanya orang kuat iman saja. Bila datang Dajjal nanti, siapa tak kuat iman akan mengikut Dajjal nanti. Kalau kita tak kuat iman, dia umpan kita dengan air. Air, kita tengah dahaga ni, air, nak air dah, nak air dah. Kita pun kalah pasal kita iman tak kuat. Hati-hati tuan-tuan, kumpul sekalian, apa yang dapat kita sampaikan, bagaimana pengaruh Al-Quran dapat membentuk peribadi-peribadi yang mulia, peribadi yang cemerlang. Hari ini kita bercakap cemerlang, tapi dalam Islam, cemerlang dalam Islam adalah soleh. Perkataan cemerlang dalam Islam adalah super soleh. Sebab tu tuan kata apa? Walaqad katabna bizzaburi min ba'dizzik annal ardo yarisuha ibadiyya salihun. Kami telah tulis dalam kitab Zabur, selepas ditulis di Loh Mahfud, dunia ini akan diwariskan pada hamba-hambaku yang soleh. Allah nak kalau boleh yang ada di muka bumi orang soleh. Orang soleh ni orang baik. Bapak baik, mak baik, anak baik, isteri baik, suami baik, warga negara baik, negara yang baik, semua orang soleh. Anak soleh, suami soleh, warga negara soleh, pekerja soleh. Kalau semua pakat soleh, baiklah dunia ni. Dia tak ada nak curi hak orang, lepas kambing-kambing tak hilang, ayam pun dia tak curi ni. Kalau hak tak soleh, ayam orang masuk rumah dia, hilang ayam tu, dia sembelih. Bukan dia kira lah, haram. Kambing orang masuk rumah, dia ambil, dia tak kira. Dia tak kira. Pasal tu kita nak jadi anak-anak yang soleh, maka bumi kita ni akan menjadi bumi yang bertuah. Hiduplah kita aman dan damai selama-lama. Tuan-tuan, itulah sahaja yang dapat saya sampaikan dalam sempena pertemuan kita, kunjungan saya ke sini pada malam ini di kampung Sasapan Kelubi. Saya kenang bila-bila masa, insyaAllah. Saya dulu masa jadi kadi, banyak jalan di Kedah. Masa jadi yadim, kita buat program-program seluruh Malaysia. Bila saya dalam berhenti ini, jadi mana-mana yang tahu, insyaAllah lah kita turun ke bawah menyampaikan sikit ilmu yang ada. Inilah saja bekalan yang kita dapat bawa ke mati kita. Yang lain tak ada apa. Kita dapat ilmu yang dimanfaatkan. Inilah saja yang kalau Nabi kata, dengan sebab anda, Allah bagi hidayah pada seseorang, itu lebih baik dari dunia dan isi kandungan dunia. Jadi kalau malam ni ada seorang saya dapat hidayah pun, saya mari daripada pucung tak rasa penatlah. Kalau ada seorang pun dapat hidayah, kerana itu lebih baik daripada dunia dan isi kandungan dunia. Amalah apa yang tengok. Tadi dia bagi tujuh pemula tu, kalau kita nak melahirkan dalam keluarga kita pun, tujuh pemula nak bentuk dinasti Al-Quran. Pertama, M pertama adalah mempelajari. Nombor dua, M kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengajar Al-Quran. Yang keempat, kita menghafal Al-Quran. Tak kat mana yang kita mampu, tak boleh banyak ayat. Ayat yang sikit. Ayat juzuk 30 pun tak apa. Kemudian, mentadabur Al-Quran. Faham? Yang keenam, mengamal Al-Quran. Yang ketujuh, mendaulatkan Al-Quran. InsyaAllah, terpahatlah dalam jiwa kita Al-Quran itu. Bila terpahat Al-Quran di hati kita, insyaAllah, kita akan menjadi orang yang cemerlang. Moga-moga Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini, dan menjadikan pertemuan kita sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Hanya sekadar itulah saja. Saya pun ampun dan maaf andai kata dalam ceramah tadi terdapat kesalahan, kesilapan atau ketunjuran yang tak disengajakan. Jadi itulah saja. Kalau ada yang berhajat nak simpan, kalau ada gangguan dalam rumah, tuan-tuan, saya boleh ubat. Tuan-tuan ambil spray air baju tu, tuan-tuan buka di sini, tuangkan buat titik, spray lah rumah. Kadang-kadang dalam rumah kita ada macam-macam
Ada bunyi macam-macam, orang duk tumbuk lesung lah, ada main goli tengah malam, kadang-kadang kadang-kadang orang duk pindah rumah tengah malam lah. Orang semua kan, kita spray, kita dah wangi-wangi. Benda tu dia akan pergi. Sebab ini semua ayat-ayat banyak ni. Ayat-ayat, ayat-ayat Al-Quran banyak. Seorang-seorang hafiz ada dalam ni. Ha, jadi, itu saja. Moga-moga Allah memberkati kita. Sekian saja, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.